Pemirsa, polisi menangkap ratusan pemuda yang terlibat tawuran di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ya, tawuran ini dipicu karena aksi balap liar. Ratusan remaja terlibat tawuran di Jalan Soekarno-Hatta Tuban, Jawa Timur, Senin malam. Tawuran diduga disebabkan oleh aksi balap liar yang sebelumnya dilakukan. Polisi pun menangkap ratusan pemuda yang diduga terlibat dalam aksi tawuran yang videonya sempat viral di media sosial. Selanjutnya para pelaku ini beserta motornya dibawa ke Mapolres Tuban untuk diperiksa lebih lanjut. Malam ini kita berhasil mengamankan sekitar 100 sepeda motor berikut dengan para pelakunya. Nanti kita identifikasi siapa yang joki, siapa yang taruhan dan sebagainya. Ya tentunya nanti kalau ada tindak pidana perjudian nanti kita angkat ke perjudian. Kalau ada pelanggaran lainnya tentunya akan kita lakukan tindakan lebih lanjut. Kegiatan serupa akan terus dilakukan petugas sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat serta memberikan efek jera bagi para pelakunya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kita kembali ke ibu kota, pemirsa. Akibat kebocoran tabung gas 12 kg, rumah makan di Tanjung Duren Utara Grogol, Jakarta Barat malam tadi ini terbakar. Seluruh karyawan rumah makan ini panik. Kebakaran melanda sebuah rumah makan berlantai 3, Warung Dempo, Jalan Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Senin malam. Kobaran api nampak terlihat di lantai 1 rumah makan bagian dapur dengan api yang membesar. Sejumlah karyawan panik dan memindahkan meja, bangku, serta barang-barang yang mudah terbakar untuk diselamatkan. Api dari bawah. Dapur atau ada apa? Di ruangan apa, Kang? Di dapur. Diduga dari apa, kok? Hah? Diduga dari apa, kok? Konsleting atau apa, kok? Kurang tahu, itu mau tanya sama tukang masak. Kebakaran tersebut terjadi saat karyawan sedang melakukan aktivitas memasak. Tiba-tiba terdengar kebocoran dari tabung gas 12 kg. Akibatnya kobaran api dengan cepat membesar hingga menjalar dari lantai 1 ke lantai 3. Terus ada informasi ada tercium bau gas. Lalu ada letupan dan ada ledakan dan sehingga perambatannya karena vertikal jadi ke atas ya, ada blower yang ke atas merambat ke atas ke lantai 2. Dari lantai 2 perambatan lagi lebih cepat langsung lanjut ke lantai 3-nya.